Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan praktek caranya membuat senjata shuriken dengan pelontar. Nah, bagaimana cara membuatnya guys? Ayo langsung saja kita praktekkan. Yang pertama ini kita siapkan ini kertas persegi, pokoknya kotak seperti itu. Kemudian kita bagi dua terlebih dahulu guys. Ini kita lipat seperti itu, kemudian kita potong pas di tengah-tengahnya. Nanti akan jadi dua bagian dengan ukuran yang sama guys. Kemudian kita bikin salah satunya terlebih dahulu, ini kita perkecil lagi untuk lipatannya. Kemudian kita buat lipatan segitiga terlebih dahulu. Kemudian aku balik seperti ini dulu. Kita buat lipatan seperti ini. Terus kita buat lipatan lagi seperti ini. Kemudian ada sisa kertas ini kita buat lipatan segitiga lagi. Kita kumpulkan di tengah guys, kanan dan kirinya, dan jadilah seperti ini. Kita lanjutkan yang satunya. Ini kita buat dengan cara yang sama. Ini kita lipat terlebih dahulu. Kemudian kita lipat seperti ini. Kita balik. Kita buat lipatan, lanjut lipatan seperti ini. Kemudian ada sisa ini kita lipatkan guys. Nah, kemudian kita kumpulkan di tengah. Baru kemudian kita rangkai. Ini yang satunya tadi kita masukkan seperti ini. Kemudian kita ikat ya, kita kunci di tengahnya. Ada kanan dan kiri ini. Ini kita masukkan, kita selipkan. Yang satunya juga kita selipkan. Sehingga shuriken kita sudah jadi. Mari kita lontarkan. Kita siapkan satu saja, satu buah ini gelang karet. Ayo guys, langsung saja kita lontarkan, kita mainkan shurikennya. Ayo guys, langsung kita mainkan shurikennya. Ini kita posisikan seperti ini terlebih dahulu. Kemudian karetnya kita pasang di sini, di salah satu sudutnya. Kemudian kita tarik seperti ini guys. Mari kita coba, 1, 2, 3. Nah, seperti itu cara mainnya. Langsung bisa buat mainan dengan teman-teman yang lainnya guys. Oh ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.